Bro, hunting kali ini kita ketemu barang terupdate, bro, di bulan September nih. Banyak varian-varian kayak gini nih ya. Ini adalah Hot Wheels Back to School, bro. Jangan nangis ya. Tungguin Bunda ya. Oh, mantap sekali, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekester, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya. Kita hunting lagi nih ke rumah Rapi Ahmad. Kali ini bareng sama istri tercinta. Katanya kalau kita hunting bareng istri itu berkah nih, insya Allah nih ya. Dia belanja apaan tuh ya? Kita geser ke sini aja nih. Biarin tuh dia nyari apaan tuh. Kita lihat diecast-diecast yang cari. Aduh. Aduh, ini kebiasaan ya. Kalau lagi hunting pasti jatuh tuh ya. Kita taruh lagi. Kita cari barang terupdate di bulan September 2021, bro, ya enggak? Pokoknya kemarin pernah lihat ini di komunitas banyak yang masuk nih ya. Kita coba nih, kali aja kita ketemu yang terupdate ya di wilayah Bekeso ini ya. Biasanya sih udah nih. Kita lihat sekarang di sini ada color shifter nih, yang Batman ya. Tuh, dia bisa berubah warna seperti itu. Lalu ini yang Scorpionnya, lalu yang lain lagi ya, kita tinggalin aja, biarin dia ya. Asal jangan belanja yang lain dah ya. Nah, ini ada yang terupdate di bulan September 2021, ada Bonesaker, keren banget. Ini ban karet kayaknya ya. Tapi sayang pullback ya, ditarik begitu skalanya sih skala berapa nih? Ada yang tahu nggak nih skala berapa nih? Kita taruh lagi deh ya. Dia masuk 4 pieces nih di rumah Rapi Ahmad nih, yang kayak gini-gini nih. Ada yang muscle tune, ada yang night shifter. Ini bisa dibuka kayaknya pintunya nih ya. Ada lagi yang satu lagi, ini modelnya apa tuh, solid muscle, muscle ya. Gituan ada 4, dan yang beginian ini ada 5 nih. Kemarin teman ada yang dapet THS Lambo Sesto Elemento, gokil banget. Apakah tangan kita akan wangi? Kita lihat aja nih ya. Beginian nih, kita taruh di ini nih. Aduh, taruh di sini aja dah. Kita bongkar pokoknya semua. Beginian masuk 5 ya, 5 pieces yang eksklusif gift ini ya. Itu berhadiah itu tuh, pensil, penghapus, rautan gitu ya, penggaris. Wow, ini dapat si Momo guys ya. Wah, ini keren banget si Dacuan ya. Wah, ini auto serok kayak gini nih. Kita taruh dulu nih di sembalut ya. Ada lagi 2 nih, masih ada di 2 nih. Dapat ya AS kagak nih? Ternyata belum, ini Power Wagon ya. Sama apalagi yang ini adalah Batman dan Volvo ya. Kita taruh, kita rapihin lagi nih set, ya kan? Biar nanti hunter lain datang kira-kira, wah ini belum diambil nih, padahal udah kita malingin satu lah ya. Ini dia nih, ada si Momo Dacuan. Kita lihat lagi nih mainan-mainan yang lain yang terbaru. Ada Emco tuh, dinosaurus-dinosaurusan gitu. Ada lagi yang lain. Di sini juga ada kayak ini apa sih, slime-slime gitu ya, buat mainan-mainan cewek gitu sih biasanya itu ya. Lalu di sini ada, oh ini ada monster truck tuh. Katanya sih ada yang Land Rover tuh, keren. Ini ada sosis ya, lucu sekali ini. Lucu sekali, menggugah hati. Tapi nanti dulu, kita fokus yang update dulu. Ini ada Monster Jam yang versi mini ya, yang kita cari. Apalagi ini ada yang terbaru juga tuh, superhero-superhero gitu. Kantong enggak, Bun? Yuh,
lumayan nih dapat beginian. Tuh, ada bongkaran baru nih. Nanti kalau udah dibongkar, kita kemari lagi ya. Mantap, 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 mantap. A few moments later. Bro, kita sudah sampai di rumah nih ya. Kita tadi dapat beginian nih, bawa istri, jadi huntingnya berkah tuh. Akhirnya dapat si Momo ini ya enggak. Sebenarnya teman itu kemarin juga hunting ginian ya. Ini terbaru. Jadi dia dapat VHS Lambo Sesto Elemento, Bro. Saya nyari juga mudah-mudahan dapat, tapi karena belum rezeki jadi dapatnya ini. Ini juga alhamdulillah, Bro. Datsun Momo mantap sekali ya, Bro. Kita akan bongkar aja nih langsung, gak pakai lama, karena ini terbaru banget, terupdate. Kita pengen tahu dalemannya ini apa aja, karena sini ada tulisan gratis eksklusif stationery, 2 pensil, 1 penghapus, 1 rautan, 1 penggaris. Oke, kita langsung aja bongkar ini. Ini bisa dibuka dari sini sih. Saya kali aja ada, biasanya ada ininya nih, jadi nggak usah pakai cutter ya. Coba kita lihat dulu, kalau nggak ada langsung aja lah. Apa dari sini? Nggak enak ya kalau dari bokong. Dari sini aja dah. Kita bongkar ya, Bro. Kita akan lihat nih, ini dalamannya apa aja untuk yang eksklusif gift ini ya, namanya eksklusif gift. Hot Wheels berinovasi sih, bukan inovasi, maksudnya dia cukup kreatif. Karena waktu rame-ramenya pandemi, dia bikin juga nih yang kemasan pandemi ya. Keren ya, ini yang kemasan eksklusif gift-nya tuh. Sudah kita telanjangin, sekarang kita bongkar dari sini, Bro. Keren. Tuh sudah terlihat penampakannya, dia di belakang ya, di belakang. Kita guyurin aja nih. Oh mantap sekali, Bro. Tuh ya, di belakangnya ada tulisan 2 pensil, 1 rautan, 1 penghapus, 1 penggaris. Coba, ini ada nggak dalamnya? Oh ternyata ini kosong ya. Wow sekali tuh. Nih ya, seperti ini penampakannya. Tapi kalau ini kan polosan dia. Kalau yang aslinya nih dia ada kayak ininya tuh, tulisan Hot Wheels-nya gitu ya. Ini kemasan packaging-nya kita singkirkan dulu di belakang atau di sini aja ya. Sekarang kita akan buka, oh ini plastik aja ya, bukan plastik, kertas. Kertas-kertas juga nih. Sebelum kita kesini, mungkin kesini dulu ya. Jadi dua bijai Hot Wheels yang terdapat di dalam kemasan ini ya. Kemasan ini ada dua. Kalau untuk harganya worth it ya, terjangkau. Tadi cuma 60-an ya kalau nggak salah ya. Tuh, ini ada Corvette dan ini ada Datsun Bluebird Wagon. Keren, keren, mantap. Ini sih sebenarnya worth it kalau untuk beli kayak ginian, yang dalemannya kayak gini ya. Apalagi dapat bonus yang seperti ini. Kita akan bongkar. Kalau ini gimana bongkar? Oh, di sini ternyata. Seperti biasa ya. Nah, nih ada penghapus. Tuh, penghapusnya kayak gini tuh, Hot Wheels. Sejak tahun 1968. Ini ada mobilnya. Mobilnya adalah Bonesaker. Ada bulannya tuh, ada. Eh, bukan bulan sih, kayak logo api. Keren. Depan nih, belakangnya kayak gini, Mattel. Lisensi PT Dedi Prima, yaitu yang produsennya ya, Dedi Prima tuh. Mantap, ini rautannya. Rautan, lalu ada rautan. Itu tadi penghapus, lalu ini ada rautan. Cukup unik juga rautannya tuh, dia ada Bonesaker juga. Standar rautan gitu ya. Ini udah ada dua item. Selanjutnya, item selanjutnya ini penggaris. Wow, penggaris. Ini ada twin mill yang legenda ya, diecast legenda daripada Hot Wheels, dan ada Bonesaker juga nih, iconic. Nah ini ada apa nih, kayak
ini kalau nggak salah apa ya, ada yang tahu tulis di komentar ya, ini mobil apa gitu, ini mobil ya, penggarisnya seperti ini tuh, lumayan keren, mantap. Ini nanti anak-anak seneng banget nih, ini temanya tuh eksklusif pack back to school ya. And finally yang terakhir kita akan perlihatkan ini. Ini adalah pensil. Pensil tuh ya, tinggal diraut, dimasukin sini. Itu diraut untuk digunakan. Kalau nanti kalian salah, jangan khawatir, ada penghapusnya ya. Tuh, kalau kalian nggak bisa rapih tulisannya digaris. Mantap. Kalau kalian bete setelah belajar, kalian bongkar gini nih. Kalian mainin nih gini nih. Mantap ya. Tuh. Pensilnya dapat 2 nih. Jadi kalau punya adik dikasih 1 nih, 1 buat koleksi bapaknya atau buat anaknya, dua-duanya enggak masalah. Back to school. Eksklusif pack daripada Hot Wheels Trend. Mantap. Begitu aja review untuk jeroan-jeroan. Daleman daripada ini ya, eksklusif pack back to school daripada si Hot Wheel ini tuh. Keren-keren, dia ada karakternya Hot Wheel. Ada logo-logonya gitu. Mantap ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, brother.